people. Kami dari Panachi dan Silver Money. Woop. Kita punya lagu. Judulnya MSG. MSG. Masih saja gini. Oh, benar. Harusnya gitu ya panel lagunya. Kita salah judul. Dikoreksi ya, bukan masih saja begini tapi masih saja gini. Masih gini. Jadi kita selain kita suka MSG, jadi kita gini-gini aja. Jadi karena kita suka MSG, jadi kita masih saja begini. Begini. Baik. Itulah lagunya tentang apa sih? Sebenarnya tentang yang benerannya lah. Kan kita nulis nih sebenarnya lagunya, sebenarnya. Emang dari hati sih. Lagunya sebenarnya tentang kayak kehidupan yang kayak gini-gini aja, yang semua orang lagi rasain kayak, wah kerja, bangun, meeting. Buat apa? Buat apa? Ya. Gak ada yang tahu. Nah makanya ini lagu ini untuk gak memberi solusi tapi ya. Menghibur. Menghiburnya, meng-emphasize aja kalau hal itu terjadi and it's okay. So this is your life soundtrack guys, masih saja begini. Panachi dan Silver Money. Whoop. Yuk. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Terlambat, yup. Ku bangun pagi, ku sadari sudah siang hari. Terhambat kerjaan hari ini, sudah ada janji tak bisa ku tepati. Untuk beri semangat diri, to-do list terpenuhi. Masih saja ku jalani hidup yang begini, sibuk tanpa henti. Meski sulit ku mengerti, berat hidup ini tetap ku jalani. Terang saja ku begini untuk sesuatu. Terima kasih. Itu salah satu dari satu lagu kami. Dari satu lagu kami. Masih saja begini dari Panachi dan Sailor Money. Dan selanjutnya kayaknya ada yang sebenarnya gak seseru kita sih. Cuman ada Rehan Nur. Silakan. Terima kasih buat Panachi dan Sailor Money. Selamat datang kembali di Sounds Good Might Delete Later dari Saniter. Saya Rehan Nur. Saya akan membawakan lagu saya yang dirilis bulan Oktober. Berjudul Complete. Let's go. Calculating the days I lost, 550 something. I've lost count. Everything has been on pause and the earth. Nothing like
kids are growing and seasons are changing. Tadi complete dari gue, Rehan Nur. Selanjutnya di Sounds Good My Delete Later akan ada Aldrian Rishad. Halo, gue Aldrian Rishad. Thank you Rehan Nur dengan complete ya tadi. Sekarang gue akan bawain Samudra-Samudra yang merupakan bagian dari Sounds Good My Delete Later. Cerita sedikit gitu soal Samudra-Samudra. Sebenarnya lagu ini tentang kayak gue sih nyebutnya tentang kayak melankoli seekor ikan kecil yang kayak dia punya mimpi buat naklukin samudra tapi lupa kalau sebenarnya dia selama ini udah hidup di laut gitu. Sebenarnya itu kayak cara gue untuk menggambarkan kayak bagaimana gue atau mungkin orang lain terkadang mengejar kebahagiaan dalam bentuk ambisi gitu. Ah, gue pengen jadi presiden biar gue bahagia, padahal mungkin kebahagiaan itu datang bukan ketika lu jadi presiden atau gue jadi apalah gitu, cuman kayak justru momen sehari-hari yang lu bisa nikmatin itu sebenarnya mungkin sebenarnya kebahagiaan itu gitu. Jadi kayak itu cara gue untuk melihat kebahagiaan, ambisi, dan kehidupan seharian gitu lah. Kurang lebih begitu, ini dia Samudra-Samudra. Thank you.
Setelah jauh kini ku temu dirimu yang membuatku merasa tak perlu jadi hebat, karena sesungguhnya saudara di sini dalam momen kecil kita rayakan bersama. Bersama samudra, samudra, oh. Dan mencari samudera, tak sadar hidup dalam laut membentang, laut yang sama saat mencapai samudera basah ombak. Oke, okay. Itu dia samudra-samudra, sangat minimalis, di rekaman juga kayak gitu. Oke, okay, dan selanjutnya masih ada Fufufu, yaitu Natasha Wudu dan Fikriawan dengan lagunya Pulang-Pulang, alias gue bisa nyebutnya Mulih-Mulih. Thank you Aldian Rishad, tadi Aldian Rishad membawakan lagu Samudra. Samudra. Iya. Oke, okay, belum, bagi yang belum kenal, perkenalkan kami adalah Fufufu. Kenapa namanya Fufufu tuh? Ketahu. Karena Fufufu adalah Fadli Udu, Fadli Udu, Fadli Udu. Biar kalian ingat. Anggotanya cuma dua, ya. Jadi biar kalian ingat aja. By the way, Fufufu ini adalah project impulsif kami berdua di kala pandemi. Di tengah-tengah kesibukan. Betul sekali. Lebih tepatnya, ya kan? Betul. Kesibukan apa tuh kalau boleh tahu? Berkantor tentunya. Betul sekali. Bekerja. Betul. Yang kemudian kita berkesempatan nih mendapatkan panggung yang diberikan oleh Sun Eater, karena Sun Eater membuat suatu program namanya Sounds Cute Might Delete Later. Nah, apakah itu Sounds Cute Might Delete Later? Pertanyaan yang bagus kawan. Iya, Sounds kan? Cute Might Delete Later itu adalah apa? Adalah program rilisan-rilisan musisi-musisi bebas yang hemat di kala pandemi yang dibuat oleh Sun Eater untuk mengakomodir kami para musisi yang apa kawan? Yang pas pandemi kayak kebanyakan waktu, jadi banyak bikin lagu. Betul. Banyak berkarya dan segala macam, dan juga meng-encourage teman-teman lain yang di luar artis-artis utamanya Sun Eater untuk kalau emang punya karya, ayo kita rilisin sama-sama. Jadi ada rangkaian rilisan tiap bulan ya, tiap bulan ada 3-4 lagu ya, 3 lagu ya biasanya. Dari bulan Agustus. Oke, mungkin kan sudah bosan denger kita ngomong. Ini dia lagu kami satu-satunya. Judulnya Pulang-Pulang.